Refreshing di sela-sela proses hari ini dan hari esok. Ini adalah Hero. Dan ini ada Hasan Shulumi. Ini juga koordinator pemeranan. Oh, Mas Adeng. Ini pola latihan. Oh, anak sangat gasah kalau nggak ngopi. Jadi, dimanapun selalu ngopi. Oke, ngopi-ngopi dulu lah. Ini bersama penata lighting, Ahmad Kubil. Ini penata kostumnya, mana penata kostum? Ada si Leng. Tiga lauk di Parabuan, weh. Oke, tadi ini penata artistik yang kedinginan. Oke, batu renang. Ini masih dianduk. Oke. Oh ya, ini sekretaris produksi aja. Semoga senyum Tuhan selalu menyertai aktivitas kita selaku khalifah di muka bumi hingga nafas terakhir tersenyum berpesan Tuhan. Dengan diskusi dan beberapa referensi kita gali secara bersamaan dan akhirnya kita berhasil menghasilkan satu naskah dengan metode karya kolektif, dengan metode teks kolektif yang dimana aktor-aktor semua ikut andil dalam pembuatan naskah ini, ikut andil dalam membuat gagasan dan ide. Hingga akhirnya bisa terkumpul dan menariknya di proses kali ini sangat dekat sekali. Mulai dari chemistry, kemudian kekompakan, kemudian kebersamaan. Dan hal ini kita lakukan untuk menunjang proses tadi panggung yang ke-32. Angkatan 32 ini akan pentas dengan naskah yang sudah mereka buat sendiri. Saya dan teman saya Peter hanya sebagai penyunting dramatik dari beberapa ide dan gagasan mereka. Hingga akhirnya kita mempunyai judul naskahnya yang berjudul Hari Ini Adalah Hari Esok. Dan itu akan kita pentaskan sebagai studi panggung angkatan yang ke-32. Semangat, semoga kita tetap bisa melakukan proses teater dengan ideal. Meskipun sekarang kita dihadapi dengan proses bumi yang sedang tidak baik-baik saja, yaitu kita sedang mengalami pandemi. Tapi pandemi bukan alasan untuk kami untuk tetap diam. Tapi ini adalah tantangan untuk kita untuk bisa berkarya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan menjaga kebersamaan untuk membuat salah satu karya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat.